Halo Sobat Sports, salam jumpa di Leo Sports Channel. Hasil pertandingan Liga Inggris pekan ke-8, Sabtu tanggal 17 September 2022. Serta daftar klasemen, top skor, top asis, dan jadwal. Jangan lupa dukung channel ini dengan like, komen, share dan subscribe, untuk terus mendapatkan informasi olahraga terkini. Berikut ini hasil pertandingan Liga Inggris pekan ke-8, Sabtu tanggal 17 September 2022. Tottenham Hotspur menang 6-2 versus Leicester City. Newcastle United bermain imbang 1-1 versus Bournemouth. Wolverhampton kalah 0-3 versus Manchester City. Berikut ini daftar klasemen sementara Liga Inggris. Manchester City memimpin di puncak klasemen dengan koleksi 17 poin. Diikuti Tottenham Hotspur 17 poin, Arsenal 15 poin, serta Brighton 13 poin. Sedangkan di zona degradasi ditempati 3 tim, yaitu West Ham United, Nottingham Forest, serta Leicester City. Berikut daftar top skor Liga Inggris. Erling Haaland memimpin di daftar top skor dengan koleksi 11 gol. Diikuti Alexander Mitrovic dan Harry Kane 6 gol, serta Ivan Toni 5 gol. Dan berikut ini daftar top asis Liga Inggris. Kevin De Bruyne memimpin di daftar top asis dengan 5 asis. Berikut daftar clean sheet Liga Inggris. Robert Sanchez, Ederson Moraes, Nick Pope, Aaron Ramsdale, serta Jose Sa menorehkan 3 clean sheet. Berikut ini jadwal pertandingan di hari Minggu, tanggal 18 September 2022. Brentford versus Arsenal, jam 18.00 waktu Indonesia Barat, live video. Everton versus West Ham United, jam 20.15 waktu Indonesia Barat, live video. Berikut ini 3 jadwal pertandingan yang ditunda. Brighton versus Crystal Palace, Chelsea versus Liverpool, serta Manchester United versus Leeds United. Demikian hasil dan jadwal pertandingan Liga Inggris pekan ke-8. Terima kasih dan salam sports.